Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Ya, Mas. Ya. Maksud emailmu apa tadi? Jadi kemarin secara kebetulan, ya walaupun memang sudah tahu sih, saya ketemu Parno lagi dan dia bawa orangnya banyak sekali ya. Sekarang ya, lebih banyak dari sebelumnya sepertinya ya. Terus saya ngerasa bahwa keberadaan Parno ini cukup meresahkan gitu. Saya jadi kemana-mana tuh harus ada kawalan lah. Gak bisa bebas lah, gak kayak dulu gitu. Sendiri pun jalan gitu kan. Sekarang saya mau ke sudut kota, ada dia lagi. Sudut kota ada kelompokan dia lagi. Dan isu untuk pembunuhan saya atau ngincar saya ini masih kencang di telinga saya. Jadi mau gak mau gitu, daripada saya tiap ke kota gak tenang, lebih baik kita binasakan aja ini nama Parno ini. Tapi gue pengennya sih gak barbar atau gimana ya. Gue pengennya main pakai cara kalian aja. Ah, cara saya? Kalau cara kami bisa rame di kota, bos. Nah, anak-anak ini rap biasanya pakai gitu mereka. Lily dan lain-lain gimana itu? Charles? Kalau itu diam-diam sih. Nah, itu caranya maksudnya. Ya itu cara cuman, Anda lebih tepatnya. Cuman, oh, mereka, cara saya. Gini, Bang, kalau sama mereka ya ini udah nggak bisa sih kita main diam-diam. Oh, gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa rencana untuk hari ini. Oh iya, ini saya belum ngomongin rencana saya loh sebenarnya. Nah, udah rencana gue dulu. Itu baru yang tahap pertama di koi. Jadi gue pengen nama gue nggak terdengar di kota ini untuk hari ini. Jadi seakan-akan gue nggak pernah ada di kota ini. Pun kalaupun ada, ya ini di koi ini. Di koinya ini. Iya. Jadi ini untuk membingungkan mereka aja sebenarnya. Terus yang kedua, kalaupun kita mau mengeksekusi orang itu, gue pengennya langsung aja gitu. Karena orang ini brengsek. Beberapa kali dia mau nyoba bunuh gue dengan cara instan. Pertama dia ngajak ngopi di Coffee Bean, terus nodong gue langsung, nembak berkali-kali walaupun gak kena. Ya akhirnya waktu itu sama Egi, gue berhasil selamat karena cuma luka goresan doang. Yang kedua itu di dekat rumah sakit. Waktu itu gue sama polisi, dia nyandra kepolisian dan gue memutuskan untuk mencoba diskusi dengan dia. Baru satu langkah kaki gue nyentuh tanah, dia langsung ngebredet gue gitu aja gitu, sampai nggak tahu tuh berapa puluh peluru. Gue sampai koma berbulan-bulan waktu itu. Bener-bener nggak ada apa ya, nggak bisa diajak ngomong lah orang ini. Mulutnya manis tapi otaknya licik. Jadi rencana gue nanti itu bukan perang-perang yang kayak biasa kita lakukan. Gue pengen ada 3 executioner karena gue ngeliat ada 3 sniper di sini. Salah satunya gue yang pegang. Gue butuh 2 lagi. Jadi sisanya itu hanya mengumpulkan informasi orang ini ada di mana, posisinya di mana, gitu. Pakai apa, bajunya gimana, pakaiannya gimana, ciri-cirinya gimana. Jadi ketika terlihat, eksekusi pakai satu tembakan kelar, incar pala. Udah gitu aja main culik. Bukan sistem yang kemarin-kemarin ya, bos. Dibawa laut dan lain sebagainya, goro atau apa? Kalau dibawa ke sana, kayak apa? Diculik gitu, itu plan kedua sebenarnya. Kalau memang nanti terlihat dia sendiri, bisa dong. Tapi kan yang saya lihat kemarin, dia datang, bla 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 bla. Di depannya sendiri, di belakangnya 13 orang, Pak. Bukan apa-apa. Kalau orang yang biasa, mungkin ya, yang masih bisa jalan sendiri gitu kan, bisa mungkin kita culik. Tapi kalau yang berkelompok kayak gini kemana-mana bareng, sulit. Yang ada mending diculik kayak tadi. Culiknya langsung nyawa, bukan raga. Sebenarnya itu cara terakhir sih kalau memang kita benar-benar sulit ya kan. Karena gue tahu gue diincar, decoy ini yang bakal jadi umpan. Tapi satu hal makan, ya, ya satu hal yang cuman bisa dilakuin decoynya ya diem, gak perlu banyak ngomong biar gak curiga juga mereka. Kalau kita ambil orang gak bersalah buat jadi decoy, itu lebih baik. Ya, kalau gua sih nggak mau ngorbanin sih. Paling decoynya tuh bukan decoy nyerahin diri, nggak. Kayak lu munculin dirinya itu buat ngeinfoin ke mereka aja. Oh, ada sosok gua nih di sini gitu. Ya lu cabut aja gitu. Yang penting mancing mereka paling gitu. Nggak ada ahlak kau teman kau ceprek kan.
Aduh. Susah kali logatnya. Eh kau polisi apa? Ah, babi kau. Eh Sel, pakai mobil gua aja kali ya. Mobil putih kan kemarin udah dilihat mereka, Sel. Iya, banyak yang ngomong juga. Ya udah, pakai mobil gua aja. Yang hitam, balik dulu ke rumah. Mobil ini bagus sih kalau diitemin lagi. Oh, itemin aja kalau gitu lu naga. Naga nih bisa gua bentak-bentak naga nih. Iya, kalau naga bisa kita bentak-bentak ya kan. Eh lu bentak, gua keringin pala kau. Kita ke bengkel dulu naga. Ngelunjak dikit kupatahkan gigi kau. Mau kau? Hah? Ampun naga, ampun. Oh, ini satu lagi marah ini. Bukan. Oh, bukan. Siapa kau? Ya ampun. Kedipan nih, Bos. Kedipan di mata gua perih kali ini. Maafkan lah kupingku ini. Belum terbiasa. Emang telo, ya susah. Logat Batak susah. Mohon maaf dah. Sakit sakit biji kebanyakan bermain sama perempuan kawan. Eh, siapa yang bermain? Ini si Mamang nak. Hihi, Mamang mana Mamang ini? Ini. Yang mukanya cempak boy ini. Ku keremek juga biji kau. Hah? Jangan. Eh, kenalkan aku Naga. Aku baru di kota. Eh, Excel. Oh, Naga tolol. Hati-hati kau punya lidah. Kucabang jadi dua mau kau? Hah? Gak Naga, ampun. Gimana, kenapa Naga? Udah kau jangan banyak bacot kau. Patahkan juga leher kau. Bang, kawan kau ini mulutnya gak pernah sekolah kak. Ah, anjing pula ini punya kawan. Nah sudah nih, wih cakep kali leku. Idi cemelan, tolol. Weh kampang dia Naga, kasih tau. Wah, kacau kali. Allah. Enggak kepencet rem. Eh kawan, ini aduh emosi kali aku di sini. Ah. Mana dia orangnya? Gua nyamar lu malah manfaatin situasi kurang ajar. Biar enggak ketahuan. Heeh, itu benar-benar kan. Pasti ada nanti itu tadi ada orang. Naga namanya. Tapi kayaknya tolol itu dikata-katain temannya gitu, Bos. Eh nyaman gak mesti tolol bangsa. Iya bos, gak lagi bos. Gak lagi. Lu mau tangan kanan lu gua tepuk tangan kiri ha? Gak. Diganti petang kiri. Mau ha? Gak bos. Ntar aku bikin TikTok pakai kamera depan orang gak bertanya-tanya lagi. Makan gua pakai tangan kiri bang. Itu kalau lu jalan lu udah kayak gaya bebas mau ha? Tangan lu keluar semua arahnya mau ha? Eh gua gak ada rem, gua gak ada rem. Gimana? Gua enggak punya rem. Excel pande. Toto, Toto sama Ibob. Oh. Sepertinya benar. Bang, beli Toto satu. Adakah? Bang, beli Toto satu. Oh, ada, Bos. Toto dicari. Di mana Toto satu? Pakai masker tadi. Oh, iya. Oh. Ini siapa ini? Kebetulan kok nyari-nyari Toto. Ganteng banget, Om. Heeh, kayak Adam Levine. Heeh, bener. Tukar gitu. Enggak kenalin apa gimana? Wah. Aku tahu dari suaranya sih. Mas Naga. Suara-suara si bos ini dulu. Tapi lu mana? Lagi ngobrol bentar. Ih, topiku aku ganti bentar. Masih ada enggak ya? Keluarin coba. Sebentar. Udah pensiun sulap dia, Bos. Oh. Kenapa Bang Toto? Sehat, Toto. Aduh. Mantap lu, Mas. Loh. Kok gua hanya malah diem? Kok di tengah? Di apit, bentar. Suspek kelihatan, Bang. Halo, Bang Tarjo. Kelihatan parkiran mereka tuh kelihatan kalau mereka ngumpul depan sini. Nah, orangnya kelihatan enggak, Bang? Suspeknya. Suspeknya bang. Suspeknya belum dilihat sih, cuman ternyata view-nya dapat banget. Nah, itu coba pilih orang tadi. Belakang. Bisa keluar kau? Nah. Lah. Mantap kali jurus-jurusnya. Oh, apa ini banyak kali? Ya itulah. Wih, keluar ada yang. Kami bang. Kami, Pak. Mara Ekpret.
Wah, banyak sekali tuh di dalam. Tengok, 3 orang di luar, Bang. Aku pengen cari high ground, high ground. Hai, hai, hai. Di atas itu, Mar. Enak tuh. Di air terjun sana, tuh, Mar. Kejauhan sih. Paling. Nah, iya. Air terjun. Udah gila nampaknya kau. Itu air maksudku. Astaga. Ya, ya, yang penting nambah aja di situ ya. Ah, siap. Sniper apa dulu? Heavy. Si anjing parno lagi enggak bakal gua angkat. Di mana ya Mas Excel? Gua bunuh dulu ya sekarang ya. Lo tau enggak gua bisa bunuh pakai handphone? Lo enggak tahu ya? Masalahnya ada. Tuh, nih, nih. Lihat nih. Tuh, gua bisa bunuh pakai handphone lo. Enggak tahu deh. Ada yang dapat visual kah? Ini Parno nelpon-nelpon sih, kayaknya dia udah di kota. Gimana nih? Gak kenyang aku makan coklat, gak beres-beres ini. Ini si anjing ada SMS ke gua nih. Angkat dulu teleponku, aku mau ngomong. Untung pen, untung. Ini siapa nih? Geminskui, Mara sama Apple. Oke. Okay. Pending beberapa hari dulu, biar kita aman semua nyaman. Apa ini minta pending? Minta pending? Pending apa ya? Emang tagihan utang pending-pending? Tahu aku bang. Emang utang bisa dipending? Tergantung yang nakil. Cuman nih ada gitu-gituan pending-pending? Pending bang? Cuman ini bang? Nah, tahu aku bang. Kalau mau pending, let's go. Sikat miring. Ya udah sikat. Sikat miring. Biar kita bikin pending aja bang, gimana bang? Bikin pending aja pending. Bikin pending aja satu keluarga. Bikin pending aja. 4-4-3. 4-4-3. Kita cek lagi full taksi bang, mau? Boleh, boleh. Mawar Sierra OTW full taksi. Game CG ini, mereka di situ ada sekitar 4-5 motor ya. Oh, suspek di MCG kah? Suspek okay. Belum ada, cuman teman-temannya ada di situ. Dari mana ada. Oh, coba biar baru bang. Ngobrol-ngobrol gitu. Siapa tahu kan kau nampak itu orang. Pada trifoto to dispatch clearing off from MCG to Gas. Eh bangsat pala kau kupecahkan juga kau neko ha. Evening pula kau ini. Ah. Tempor lah tempor. Ya tempor aja mana enggak tempor. Eh tempor 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 aku kan enggak ngerti bang artinya apa itu bang. MCG semua. Marah kepada radio untuk bengkel mereka kosong. Ya, dari tadi saya bersama bah keliling-keliling hil ya. Cuma dari tadi ada motor lalu-lalang yang nggak tahu itu mereka temukan. Garasi mana itu kosong. Tapi aku tahu ini siapa nih? Ada satu orang. Satu motor. Ini gua sama Tarjo. Itu. Yang eceran sekip aja bang. Itu, ini kalau lu lihat di kiri lu ada orang nggak lewat rombongan? Ya udah jatuh. Nah itu yang aku maksud, aku mau ngajak ngobrol dia di jalan nggak berhenti. Hilang orang itu? Hilang semua kah? Ada. Tumben nggak bergerombol mereka ya? Makanya bang. Apa gara-gara itu minta pending dia bang? Nah. Enggak. Jadi kemarin kan gue pengen ketemu ngopi. Cuman gua tadi bilangnya lagi sibuk di luar kota. Dia masih SMS mulu nih kan. Tadi telepon gak gua angkat. Ya, gua bilang aja gua sibuk di luar kota kerjaan gitu. Dia kayaknya mau ngajak ngopinya pending padahal emang guanya rencananya gak mau ketemu. Oh, gitu. Bang Cak, Bang Bil. Kalian di mana? Menuju Paleto. Oh, kita orang di Paleto nih, Bang. Sabar ya, kami udah melewati tikungan Dajjal ya. Maksudku di sini masih terpantau sepi bang. Oke, kami ke sensor kalau gitu. Ah, sensor boleh tuh bang. Tumben kali mereka ya, susah kali dicari. Tempatku deh sini. Meninggo ya aku jatuh. Aku mau tuju. Tuh gua jadi susah gerak nih. Takut tempatku ya di gedung 2 blok kita siapa di ini di seberang itu si siapa Billy Billy yang lagi ngeperan siapa di
mana? Di ulangin sih, masih di seberang rumah sakit mereka. Oh, kita handphone. Bang, ada yang jatuh bang, itu bang. Siapa yang jatuh? Bang, itu siapa bang yang jatuh bang? Oh, Excel kayak ini. Terjadi lagi. Ya Allah bang, aku lihat bang tadi bang, meluncur dia ke bawah. Alamak, coklat kuning bang, coklat kuning bang, tolol. Asyik cari kerjaan bang. Koran guys, Parno ada di tempat ganti baju dekat pengadilan guys. Nih rame tuh, pada jalan tuh, hei. Bau kita ini bang. Bau mereka itu. Pada jalan tuh mereka tuh. Rame kali bajingan-bajingan ini. Open. Malah orang kah itu dia? Open apa bang? Kering kita bang. Pokoknya. Aku pengen nembak dari atas ini. Ini ya, ini info nih. Parno ada di tempat ganti baju dekat pengadilan. Ini kita ya tadi yang ditabrak-tabrakin sama mereka. Kepalanya. Eh. Itu yang pantau Parno, tolong dilihat tuh bajunya kayak mana. Kalau sendiri mending culik itu si Parno. Ku tengok ini rekan-rekannya di perempatan menuju ke mana nih? Garkot, mereka ke Garkot. Halo, radio. Naga pada radio. Masuk Naga. Cemana yang lihat Parno? Cari-carian. Kan di sebentar. Ini jadi, emang harus ini dulu, harus ada yang clash dulu satu orang baru semuanya maju ini. Kita coba sergap dia di lain hari biar no prepare dia. Mau mulai? Emang aku tanya nih. Gak mobil ini orang turun. Tiap hari begini atau cemana bang? Biasa nggak kayak gini dia nih. Wah benar. Tapi kemarin bang aku ketemu dia ramai juga bang. Tapi enggak ini bang. Oh, ini garasi kota rame orang yang pakai pantat mata ya. Kerapat di sini kayak melingkar di garkot. Tung yang belum jadi itu pantau dari situ tuh. Oh iya. Garkot. Yo UC atau garkot. Tanpa. Okay. Dekat dekat tanpa. Tanpa. Kapol oke tanpa. Bentar ya, tahan ya. Tahan dapat nih. Cuk, nekat banget, cuk. Mereka ramai banget di sini. Hati-hati, cuk. Don. Don. Mereka pencar. Mereka udah pencar itu. Yap, they gone. Don, gua udah sikat. Hah? Gimana, bang? Woi, apanya yang don, eh? Sudah yang sergap belum nih nyerbu nih? Apa baru tembak sniper manja aja nih? Udah, cabut. Cabut udah, bang. Udah kepalanya tuh, udah. Cabut bang. Mantap kali cabut. Abangku nih. Oke, cabut bang. Cabut, tenpor. Cabut aja bang, santai aja bang ya. Jangan keburu-buru bang. Ingat bang, mereka gak tahu bang. Santai aja. Bang Tarjo. Cemana Lai? Kita udah ke aman kau rumah ini, udah di rumah, pokoknya tadi target udah bener-bener fix. Oke. Mantap kali kau. Ah. Bener-bener kopi. Ayo ngopi kau. Aku pusing pala aku, bang. Pening ini. Tapi aku mau naruh dulu nih barang. Cemana, bang? Aku di rumah ini. Aku jalan ke tempat senjata ini, tolonglah. Jemput aku ini. Atau aku beli juga nih dealer. Masih hidup anjay. Astaga, kaget gue. Hah? Masih hidup. Target masih hidup. Gak kena kan? Hah? Kepala salah target itu. Kah? Tadi udah kepala langsung bro. Astaga, itu lagunya. Kayaknya masih hidup ya. Gimana tuh? Bang, kau tembak mananya bang? Salah orang tak bang? Pakai jaket Espa, baju dalaman merah, terus jaket hitam, rambutnya kayak Padriel kan?
Kacamata, Bang. Sekali kepala lu itu. Barusan dia teman sama ya. Tapi masih belum seperti ini masih hidup. Tiga orang saksi ini kepala itu. Oke, Bang. Kalem, Bang. Kalem, Bang. Kita pastikan dulu, Bang. Apa aku sikat lagi nih? Jalan sendiri lagi aku nih. Sabar, Bang. Itu serunya, cuy. Kita satu pelor, mereka kelimpengan kan. Salahnya mereka terlalu waspada untuk hari ini. Gue yakin ngordinir sebanyak itu pusing, apalagi kalau satu radio, bro. Kita aja udah penuh banget ini. Makanya. Ini aja tadi sempat chaos radio. Ya padahal kita berlapan, tahu ya. Chaosnya gara-gara misinfo. Radionya macet-macet. Iya. Ya, sama ini tadi. Jadi bawahannya si Mara itu kan beda radio. Mara pindah-pindah radio. Jadi ada informasi yang Mara sampein enggak kita dengar. Sebaliknya, ada yang informasi yang kita sampein Mara enggak dengar gitu. Tapi misi kita sih menurut gua sejauh ini berhasil. Kalau memang orang yang ditembak Tarjo adalah benar-benar parno ya. Pasti dia bingung kan. Siapa nih pelakunya? Ujung-ujungnya ngarainnya ke siapa? Ke gua juga. Karena apa? Dari tadi SMS si Parno ini menjurusnya ke gua. Jadi ada yang dipalak sama si, bukan dipalak sih, dibegal sama anak motor itu. Itu bawahannya si Mara. Gua kan gak kenal tuh. Ya kan? Bawahan Mara pun gak kenal gua tentunya dong. Si Parno bilang gini, sampean ngirim orang tah, tumben-tumbenan banget ada yang ngikutin Parno di kota. Gak usah capek-capek kayak gitu, Bokto. Dia manggil gue Bokto, terus gue juga gak ngerti Bokto ya. Gue cuman bilang, lah pede amat hidup lu, no. Dia jawab lagi, masih licik aja, Bokto. Gede semua. Gue cuman balas tanda tanya, udah. Gak ada percakapan lagi abis itu. Gue udah bilang sih, gue lagi di luar kota, lagi sibuk kerjaan. Emang kalau di luar kota gak bisa SMS? Bisa. Kecuali gue di luar angkasa. Nah, baru tuh kemungkinan. Kalau memang nanti gue diincar lagi, pasti akan ada perang besar. Karena tipikal mereka adalah asumsi adalah bukti. Mereka gak butuh bukti, mereka cukup asumsi doang. Struktural mereka, kalau misalkan ngejar sesuatu, asumsi, aksi, udah. Gitu ya. Iya, itu tipikal yang gue lihat ya. Gue sih berdoa si Parno ini gak selamat. Amin. Pun kita perang, kita udah berhasil ngejalanin misinya gitu. Sekali lagi gue berterima kasih ke kalian semua yang udah membantu gue selama ini, baik yang baru dan kawan-kawan lama gue. Terima kasih banyak.